Pagi Mona. Pagi Lisa. Sorry ya, aku harus pergi karena aku janji sama orang. Loh, kamu lagi nganterin aku ke bandara? Yaudah, nanti aku janji ya. Ntar pulang aku yang jemput ya. Bener? Iya. Janji? Janji. Yaudah deh, gak apa-apa. Bye. Sayang. Iya. Bentar ya, I love you. Oh iya, jangan lupa oleh-oleh aku dari Singapura. Yang banyak. Biasa deh kamu. Iya, yeah, I love you. Ya udah, hati-hati ya. Bye. Katanya mau main ke rumah. Tunggu ya. Aduh, pagi-pagi udah ada kayak gituan. Kenapa lo? Begituin doang, lo takut. Itu udah ditunggu sama penggemar lo. Oh iya, berapa orang? 4 orang, sama bidadari plus kan duyung. Waduh, oke oke. Itu kan duyungnya. Termasuk aku. Aduh, gue. Lo ketahuan. Woi, apa kabar bro? Sehat bro, lo gimana bro? Lo kapan pulang dari Korea? Semalam bro. Semalam? Eh bro, gue capek banget nih. Kita tukeran klien lah hari ini aja. Hmm. Ya. Tukeran klien? Iya. Iya, gue mau aja sih, tapi gue enggak tahu mereka mau sama lo apa enggak. Tapi gue rasa sih mereka enggak mau sama lo. Hai. Jadi itu kan, sorry ya. Gue enggak bisa bantu lo untuk kali ini. Sorry ya. Mending lo itu tuh tolong diatur lagi klien lo. Ya. Sorry bro. Halo, sabar ya. Ayo. 5, 6, 8. Hari ini kita latihan lebih semangat lagi. Latihan yang fokus. Gak boleh bercanda, gak boleh ngobrol, ya. Latihan kerja keras, dengan waktu yang efisien. Kita akan mencapaikan hasil yang maksimal. Dan kalau kita yang maksimal, segala lemak di tubuh kita juga pasti hilang. Kalau kita nggak serius, latihan kita sia-sia. Dan kita latihan harus punya tujuan. Oh iya dong, emang harus pakai tujuan sayang. Kan kamu tahu sendiri, tujuan aku memenangkan hati kamu. Aku kan sandar hati kamu, Be. Minggir deh. Dasar cewek kegatelan. Body dan otak aja somplak. Jangan mimpi deh lo. Dia tuh lebih pantas sama gue. Ngerti lo? Iya kan, Leo Sel? Iya kan? Iya dong. Minggir. Ngerti deh lo. Leo sayang. Iya. Tetap aja. Ukuran itu jadi kemasan yang utama. Oh. Iya kan sayang? Ay. Iya, apa sih? Kalian bertiga tuh semua salah, tau gak sih? Salah. Body kalian tuh kurang oke. Signal. Gimana cara ngonekinnya coba? Apa yang benar kan, Leo sayang? Iya. Nempel. Ini ribet ya. Aduh, Leo.
hitung satu, dua, naik, turun lagi, turun, iya terus, terus, terus. Iya, dirasain ya. Nah, kayak gini ya? Iya, rasanya apa? Enak. Sekali lagi rasanya apa? Enak? Enak. Sakit kan? Iya. Sakit-sakit enak kan? Iya. Leo. Oh iya iya, sebentar, iya sebentar, gantian dulu, gantian ya, gantian. Ayo, ayo. Loh, ini gaya apa ini? Barbelnya mana barbelnya? Ya, aku pake dulu aja. Terus gimana, mana ada kayak begini? Wih, bro. Woi. Tadi gue dapat titipan pesan dari klien plus-plus lo. Siapa lagi? Gila, gak lo. Si Rina, Rina. Tadi dia ngomong sama gue, tapi diem-diem gitu, bro. Gini, bro. Ntar malam dia ngadain party. Dan kita berdua diundang. Dan lo diwajibkan untuk jemput dia di rumahnya. Ya, oke? Itu perempuan. Ngejar gue mulu. Ya iyalah. Secara dia demen banget sama lo, bro. Demen sama pala lo. Bro, gue kan capek. Ya, emang harus ya? Harus lah, party men, udah lama kita men. Terus kalau gak mau gimana? Ya elah, masa gak party lagi bro? Udah lama nih, ayolah pastiin sekarang ya. Oke men. Party, party. Iya udah deh. Yoi, party lagi kita. Udah mirip Pak Dere belum? Aku anterin kamu pulang ya. Ya aku pulang sih, jangan pulang dong. Ya jadi kamu mau mana? Nginep di rumah kamu. Nginep rumahku? Iya. Beneran? Iya. Serius? Serius. Cius. Cius? Cius. Boleh ya? Oke, sini. Yuk. Akhirnya sampai juga. Yuk kita masuk yuk. Sini basah kan badannya. Tuh, oh nih, gak ada handuk apa gitu. Iya. Dingin banget ya. Atau yang anget-anget.
Hangat-hangat mau? Oh iya, kamu suka apa? Teh atau kopi atau... Teh aja deh. Teh? Panas ya? Boleh deh. Iya, sebentar ya. Ini dia teh buat kamu. Leo, kenapa? Tadi aku ngeliat ada orang di situ. Ada orang lewat. Kamu kenapa sih? Gak ada orang lewat lah. Ini kan malam. Ini sepi loh, gak ada orang lewat loh. Kayak kamu takut banget. Santai santai sayang, sih kan aku kan. Jangan takut lah. Oke? Okay. Itu suara. Ya ampun, itu suara kuda-kuda aku. Aku punya dua, namanya Mona dan Lisa. Dia manja banget, apalagi kalau aku pulang. Selalu bunyi, gitu. Tapi suaranya... Kamu ini gimana sih? Terlalu mendramatisir keadaan tau. Masih basah kamunya. Gimana tehnya? Panas kan? Enak badan kamu? Lumayan. Agak bikin tenang deh. Iya dong. Sekarang aku mau ngomong ke jenjang yang lebih cius. Cius? Serius. Serius? Oh. Ayo menikah gitu maksudnya. Iya. Kita kan sekarang kan lagi jalanin ke arah yang serius, ya kan? Ya, udahlah seiring berjalannya waktu aja. Lagian juga, kayak aku rasa kita juga belum siap untuk nikah. Kan nikah gampang, cuman tulis-tulis tanda tangan, tulis-tulis tanda tangan. Sayang, nggak semudah itu. Emang surat nikah tuh gampang ditantanganin. Tapi untuk jalanin nggak gampang. Udahlah sayang. Oh iya, tapi aku janji loh. Aku janji serius sama kamu. Udah. Tuh kalau gitu deh, apa? Yaudah sekarang copot sepatu kamu. Udah. Kamu istirahat, bubu yang enak. Besok kita gym bareng. Kemarin gue habis jalan-jalan. Kemana? Ke akhirat, pantesan muka lu kayak kurung batang. Muka lu apalagi kayak kuburan. Kurang ajar. Gue di akhirat jalan-jalan naik delman. Ke delman? Iya, gue sambil nyanyi. Taktik-tuk-tik-taktik-tuk. Udah, kok taktik-tuk-tuk-tuk terus? Iya, kan perjalanannya 3 km. Makanya naik tol, mencong. Kemarin juga gue nyari alamat. Alamat apa? Alamat palsu. Ya, lu aja udah perempuan palsu. Ada lagunya nih. Kemana? Kemana terus? Lu nyari kontrakan. Dasar, kalau gue sih kemana-mana cari laki. Lu pantas muka lu. Diam lu gak coba penggali. Jadi gini kelakuan kamu selama aku di Singapura? Lola, apaan sih? Kamu tahu kan, aku lagi kerja. Pantas aja aku gak bisa hubungin kamu. Ternyata seperti ini kelakuannya. Kamu tuh jangan ganggu aku. Lama-lama, kalau gini terus, lebih baik kita putus. Leo. Cukup. Leo, aku cinta mati sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu, Leo. Kamu gak lihat pengorbanan aku selama ini buat kamu seperti apa? Stop!
aku udah muak sama kata-kata kamu. Kamu jahat. Asal kamu tahu aja ya, aku hamil dan gak akan aku izinin kamu lihat anak ini sampai kapanpun. Rina, Rin, aku jelasin semua, Rin. Rin. Sorry bro, dalam hal ini gue gak bisa bantu lo. Bro, si Rina nih bro, statusnya galau-galau gitu, men. Ya galau lah, lo bayangin dong. Tadi, hari ini nih, gue digebuk, pok, ditabok sama dua cewek sekaligus. Gila di gym, men, lo bayangin. Di depan fans-fans gue, penggemar-penggemar gue. Wewe, bacot pok, aja lu. Pok, pok. Eh, wah, masih mending yang nampar lu cewek. Kalau Mike Tyson gimana, sob? Mau jadi apa botak lu? Enggak, gue kabur langsung. Kabur dah. Wih, gila apa kata dunia, men. Ditabuk depan orang-orang. Wih, adek gue. Iya, siapa juga bilang nenek lu? Adek gue mata hijau kan aja. Nikmatin keindahan yang Tuhan ciptakan, men. Hei. Hei. Buaya, lagi pada ngapain sih? Nih, buaya nih. Je, gue buaya lu apa, bro? Komodo. Sama aja. Eh, bro, lihat nih. Masih kecil, udah kebelet apa nikah. Oh iya, benar nih. Emang udah siap? Siap sih, Kak. Cuman ya gitu, kata mama gue gak boleh ngangkain dia. Jadi, ya mendingan Kak Deddy tuh nyariin cewek buat dia. Ini ya, Kak ya, setiap minggu, setiap hari, cewek yang dibawa ke rumah itu gak pernah sama. Beda-beda terus orangnya. Tuh bro, lu cepet-cepet tobat lah, kasihan adek lu. Tobat, tobat, tukang obat. Enggak lah. Eh, apaan tuh bro? Wah, kayaknya ada yang gak beres nih bro. Dalam sehari ini lu ditampar cewek dua kali. Sekarang bingkai foto keluarga lu pecah. Gak ngerti gue. Maksud lu apaan sih? Kayaknya bakal ada pertanda buruk, men. Nanti kemana sih, Neng? Abang gombal aja. Ini kayaknya nih leher bagus ini. Kayak kalung, gimana? Ah, abang ngomongnya doang, mau beliin kalung, tapi gak beli-beliin. Ya elah, sabar napa, Neng. Kan tau sendiri, abang belum kerja. Kerja makanya gak, Bang. Ya entar, tau sendiri si Neng ini. Si abang pojeknya lagi sepi. Sabar dulu ya. Gimana? Ya, memang mau gimana lagi. Ah, dasar anak sekarang. Kenapa sih, Mak? Kenapa, Mak? Bukan, depan orang tua lu kagak sopan pisan lu. Megang-megang, oke. Nyolek-nyolek. Ya elah, Mak. Kayak Mak kagak pernah muda aja, Mak. Ah. Ya pernah sih, gue mah kagak begitu. Cuma gue mau nanya nih, Dio. Iya, Mak. Kapan lu mau nikahin anak orang? Iya, ntar, Mak. Kerja aja belum. Tunggu kenapa? Kalau ayah udah kerja, ayah kawinin ya anak. Ketahuan, belum punya kerjaan. Belum bisa nyari duit. Udah pacaran. Iya lah. Mama juga anak muda, Mak. Ngertiin kenapa? Emang Mama gak pernah muda apa? Ya pernah sih, gue mah kagak kayak lu sih. Nanti kalau dia kenapa-napa, dia mau tanggung jawab. Iya, ya tanggung jawab, Ma. Udah, tenang aja. Ma, tenang aja ya. Halo. Leo, Leo. Gue kata siapa? Lu ngerem motor, bikin jantung gue putus. Biar gue mati. Ma, gue lagi stres, Ma. Stres kemari. Giliran senang aja lo, nggak ingat sama gua. Ya gua kalau kesini, stres gua hilang. Apalagi liat, Mak. Liat gua nggak apa? Ya happy aja muka gua. Ini aja ya. Liat muka gua happy? Ah. Udah deh, Mak. Ayo cabut dulu deh. Berapa nih, Mak? Mau kemana lo, Dio? Cabut dulu deh, Mak. Yang biasa, ya. Ke danau. Ma. Ya. Danau? Iya, ke danau. Eh, gua bilangin ya, jangan pacaran di danau. Banyak setan. Iya, Mak. Cekek setan mampus lo. Iya, makasih, Mak ya. Hati-hati, ya, jangan ya. Jangan di danau. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecebur lo. Dibilangin sama yang tua. Romanya kagak percaya. Rasain lo nanti lo.
Ya. Hei. Gue tahu lo. Paling juga masalah cewek. Iya kan? Si Mama tahu aja sih. Ya, romannya muka lu begitu, lu pengen begini ya? Tahu. Widih. Apaan tuh? Oh, gini, tepuk tangan. Bukan, Ma. Tadi malam gua tuh di Apa gigi lu? Keselip apa nyelip? Apa sariawan? Obatin. Ini namanya nyelip sama keselip yang enak. Sama enaknya? Iya, enak lah. Oh, iya. Tahu dah. Ma pernah kan? Ya. Tahu dah, gua enggak bisa ngomong apa-apa. Alah, kayak enggak pernah aja sih, Ma. Eh, lu mau ngopi? Iya dong, ngapain kemarin gak ngopi? Ngopi? Pahitin apa manisin? Ya manis dong. Ya kayak emak gitu. Iya. Tinggi-tinggi. Ya gue bikin ya. Iya, sip. Mae! Kami datang ke Indonesia. Lima rasa yang istimewa, kami siap segarkan segala suasana. Bebe gaya rasa jeruk, strawberry, rasa anggur, rasa semangka, dan jambu monyet. Eh, sebenarnya lu pada dari mana ini? Ngamen. Ngamen? Gak kompak amat nyautnya. Gak tahu. Eh, kompak lagi. Kita pergi dulu ya, Ma ya. Iya, udah sana. Berisik. Pamit ya. Udah pamit. 5, 6, 7, go. Because I'm ladies, you know. Bye. Bye. Buset deh. Ngerobot. Ya ampun. Bencong ya? Bukan, bencong. Bencong. Aduh. Manis kan? Ya manis, Ma. Yaudah lah, gue cabut ya. Mau kemana lu, Leo? Ya muter-muter, Ma. Ngapain sih mari? Ya kan kesana, kesini. Oh, kali nemenin gue. Iya, gue masalah sama cewek gue, jadi ya pusing pala gue, Ma. Buru-buru amat sih lu? Iya lah, Ma. Tunggu, apa? Tunggu, lihat. Tuh. Apaan? Agak samar-samar sih. Lihat, Ma. Tuh, Ma. Mana? Tuh, lihat tuh. Gak kagak ada orang. Itu cewek, jarang-jarang, Ma. Gue lihat, Ma, cewek di situ, Ma. Mata lu yang lihat masih awas. Gua udah ada lihat, gua mata gua udah rebek-rebek. Eh, Mak. Eh, Leo, ini kembaliannya. Udah, ambil aja buat Mak, ya. Yeah. Gede banget. Eh, yeah. Lu mau kemana, Leo? Jangan berisik, Mak. Hati-hati. Iya, iya, iya. Jangan ngebut lu motor lu, ya. Mak, jangan berisik, ntar jadi kabur. Banyak banget mobil. Iya, yeah, Mak. Jangan ngebut. Iya, yeah, buset. Jadi lu, hati-hati. Aduh. Dasar. Kalau ada cewek romanya, matanya hijau. Boleh dong kenalan? Boleh dong. Aduh, kalau ngeliat cowok cakep kayak gini, Melati jadi bingung nih. Manggilnya Mas, Om, atau apa ya? Oh, namanya Melati ya? Wow, namanya aja cantik. Orangnya apalagi? Oh iya, panggil aku Leo aja. Biar lebih sedikit akrab dan romantis. Leo, ganteng orangnya. Oh iya, kamu dari mana malam-malam gini? Nggak dari mana-mana sih, iseng aja jalan. Nah, kamu sendiri dari mana? Malam-malam, dingin-dingin. Ayo. Kayaknya salamannya udah kelamaan deh. Oh, iya. Aku biasa begini karena aku ada magnet kalau ketemu orang cantik, orang yang bener-bener imut kayak kamu gitu. kamu mau kemana nih? Mau pulang. Rumah Melati itu deket danau. Oh, pas banget kebetulan. Aku juga mau ke sana. Gimana kalau kita bareng?
Yuk. Mati udah biasa kok jalan sendiri? Gak apa-apa, bareng aku aja. Daripada jalan kaki, jauh, tergempor lagi. Tuh, lagian kan cuaca kayak udah mau mendung nih. Ya, yuk. Jadi ceritanya maksa nih? Iya dong. Boleh deh kalau gitu? Rumahmu di mana? Di sini. Kayaknya nggak ada rumah di sini. Ada kok, di ujung situ. Kita besok ketemu jam 12 ya, Leo? Iya. Malam amat jam 12. Emang kamu pulang kerja jam segitu? Ya udah, oke lah. Sip. Nanti. Nanti. Jangan lupa besok jam 12. Dadah. Oh ya, Dek. Gimana kabar Chris pacar kamu? Baik. 3 bulan lagi dia kesini, Kak. Pas mama papa balik dari Holland. Aduh. Nah, aku pengennya pas itu nanti aku sama dia tuh udah ada proses lebih lanjut mengenai pernikahan kita. Oh ya, Kakak tahu enggak? Minggu depan itu aku udah bikin janji sama peramal kondang para artis. Namanya itu Madam Maureen. Pokoknya yang aku tahu ramalan dia tuh gitu, akurat, bisa ngeliat masa depan. Dede, kamu hari ini masih percaya sama peramal? Udahlah, hei, hidup kita realistis aja. Udah, serahin hidup kita main di atas, kan beres. Kak, gini ya kak ya, kalau menurut aku nih, mendingan sih kakak cepet-cepet nikah. Kalau misalnya kakak meninggal duluan gimana? Ayo, belum nikah loh, udah meninggal. Enak aja tuh, kamu tuh yang meninggal duluan. Mau? Enggak, gini loh kak, kelahiran, jodoh, kematian itu kan di tangan Tuhan. Nafas kita aja nih sekarang itu kan anugerah dari Tuhan. Ya, aku selalu bersyukur sih karena aku punya kakak, punya orang yang sayang sama aku. Aku selalu minta sama Tuhan, mudah-mudahan dosaku semuanya diampunin sama Tuhan. Ya dosa-dosa orang yang aku sayang juga. Karena gini loh kak, kematian itu datangnya kayak pencuri. Gak tahu datangnya kapan. Udahlah tuh kamu ngomong panjang lebar banget tuh, masih kecil udah ngomong sok bijaksana. Udahlah, yang pasti kamu menikah kan? Ya tapi karena duluan dan gak mau. Ya. Ayo. Hap. Widih, Pak Oga. Pagi-pagi seneng amat. Mimpi apa lu semalam? Apa lu bilang? Pak Oga. Enak aja. Vin Diesel. Nah, gak liat kepala gua Vin Diesel. Jauh, men. Jauh. Eh, bro. Bener emang kata peribahasa. Apa? Mati satu, tumbuh seribu. Gua habis putus dari Lola, putus dari Rina. Sekarang dapat yang lebih cantik dari mereka. Widih, kenalan ke mana, bro? Klub-klub ngajak aman sekarang. Terus? Kenalnya di jalanan. Ya. Itu namanya pucuk dicinta, ulam tiba. Peribahasa mulu lu lah. Ya kok lu turun kelas banget bro? Pasti tuh cewek kelas C atau D gitu ya? Iya. Secara lu ketemu di jalanan bro. Ya. Jangan lihat dari kelasnya.
tapi lihat dari bodinya, orangnya. Lu kenalan boleh lah di kelas C, D, tapi nih orang kelas A plus. Panjang banget. Serius lu, namanya siapa? Namanya, lihat ya, namanya aja udah cantik. Melati. Wih, kayak nama bunga ya? Iya juga sih. Iya. Untung bukan bangke namanya. Balik lu. Terus? Bodinya udah kayak gitar Spanyol. Bempernya udah kayak Ferrari. Tipis, tapi kenceng. Mantep. Iya lah, ingat. Ntar gue kenalin sama lu. Yoi, Nek. Iya, ngapain gue bohong. Mantep, bro. Calon baru, Nek. Yoi, mantep. Bro. Anjing. Melati. Kita kan baru aja kenal. Tapi aku ngerasa deket banget sama kamu. Leo, kamu tuh bisa aja ya. Kamu tau gak, aku tuh udah lama banget tau merhatiin kamu. Hah? Merhatiin aku? Bukannya kita kan baru kenal kemarin malam. Kan yang merhatiin aku, jadi kamu gak tahu. Melati. Apa sayang? Aku mau nanya boleh gak? Tapi kamu jangan marah ya. Janji. Kenapa sih? Kok kamu suka sama kerjaan ini? Aku harus menjaga. Karena aku punya dendam yang harus aku balas. Dendam? Bukannya kita gak boleh punya dendam? Leo. Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti ngerti. Aku akan jelasin ke kamu. Ketawa dong, ketawa. Iya. Itu baru sayang aku namanya. Halo? Iya nih ayah. Apaan sih, Ma? Ayah kan udah bilang gak usah teplon-teplon kalau gak penting. Iya, kakakmu kenapa? Kok tumben? Oh, gitu. Itu tau ceritanya. Ya, tungguin aja. Hei, laki lagi dinas, lagi tugas, jangan ditelepon-telepon. Telepon, rip. Dia masukin, matiin. Mantar kita nyambung lagi ya. Lagi dinas, telepon-telepon. Itu apaan sih lu kantongin? Pisang. Dari siapa? Bekal dari bini gue. Cek. Pisang apaan sih? Variasi banget ukurannya. Bini lu demen pisang yang model gimana dong? Oh, yang paling gede dong. Emang bisa segini? Kan perlu dilempengin dulu. Oh, dipatahin gitu? Iya, dipotek-potek. Gitu. Ini? Bini lu bisa segini? Ini terlalu kecil ya. Ukuran segini sih gak berasa bini lo. Ini pasnya buat monyet. Iya. Udah masukin dah. Untungin. Jebelin aja udah gitu. Kalau yeah, bisa. Iya. Ntar kita makan di sana ya. Iya. Dia ngomong sama siapa tuh? Leo kan dia? Iya. Hah? Ayo kita samperan. Samperin. Iya, ayo kita samperin. Jadi penasarin? Penasaran. Lu aja salah gak apa-apa, gue lomelin. Yuk, kayaknya ada yang ngeliatin kita deh. Masa sih? Mas Leo. Eh, bang, kirain siapa ngagetin aja. Maaf ya, pengen nanya ya. Lagi ngapain? Biasa bang, duduk-duduk aja, santai. Tuh kan, gak pain-pain. Gak ngapa-ngapain, gak denger kuping lo. Dia bilang gak ngapa-ngapain, gak pain-pain. Nah,
Mas Leo, saya sih ya orang yang lebih tua nih, cuman pengen bilangin doang. Ini danau angker. Banyak setannya. Setannya sih emang cakep. Ih, orang ngomong media ngapa lu yang ketakutan? Setannya sih emang cakep, cuman kalau Mas Leo udah ngeliat, itu bibirnya ngendol kayak ayunan TK. Serem. Kupingnya lebar kayak spanduk partai. Iya. Pokoknya saya sih. Lu bilang iya dong, tahu aja lu. Iya, Bang. Aduh, si Abang udah nyantai ya, Bang. Gua bye-bye aja, Bang. Oke? Saya sih cuman pesen aja ya. Bye-bye Mas Leo ya. Ini angker, danau banyak setannya. Ya. Permisi ya. Lu demen laki ya? Gua udah mau jalan lu masih ngeliatin aja. Lah, tahu aja. Gua jadi serem sama lu. Kamu jangan terlalu percaya dengan perkataan saya. Karena ini hanya peringatan saja. Biar kalian lebih hati-hati. Karena semua yang menentukan alam. Saya cuma pengen mengetahui mengenai pernikahan saya dalam waktu dekat ini, Madam. Kartu ini tidak menunjukkan adanya pernikahan. Maksudnya, Madam? Apa yang Madam lihat di kartu ini, Madam? Saya tidak perlu katakan. Gak apa-apa, Madam. Lebih baik Madam katakan saja. Madam, saya kuat kok mendengarnya. Kamu sudah siap untuk mengetahuinya? Tua kamu akan kehilangan satu dari anaknya dalam waktu dekat ini. Makanya tidak ada terjadinya pernikahan itu. Dan kakak kamu dalam bahaya besar. Apa kakak saya yang akan meninggal, Madam? Kakak kamu diikutin roh halus. Tapi dia tidak sadar itu. Ya. Ya udah, Mama hati-hati ya. Dadah. Kaleo. Panggilin juga. Aku mau ngomong serius nih, Kak. Ada apaan serius-serius? Tumben. Tadi aku ke tempat si peramal itu. Hah? Jadi ke sana. Yalah. Dede. Kak tahu enggak dia bilang apa? Dia bilang sama aku, kakak itu diikutin sama roh halus. Ya pokoknya katanya bisa berakibat fatal deh buat kakak. Gitu deh kak katanya. Dek, masih percaya aja. Dek, kan udah kakak bilangin, kakak gak percaya kayak begituan. Lihat dong,
kakak sekarang sehat, ya kan? Nggak baik-baik aja, nggak ada masalah. Sekarang apa hubungannya sama Roh Halus? Ya iya sih. Cuman, Kaleo ngerti nggak sih? Aku tuh takut kehilangan Kaleo. Tapi kan jangan GR dulu. Ya Kaleo tau lah. Siapa lagi yang kita andelin coba selain kakak di sini? Mama, papa jauh. Chris jauh. Ya. Dek, denger ya. Kakak tuh sayang kamu. Kakak sayang banget sama kamu. Kamu janganlah percaya kayak gituan. Kakak tuh baik-baik aja. Tadi kamu bilang apa? Roh Halus. Ya. Gak ada yang bisa Roh Halus deketin kakak. Apalagi apa? Mengganggu ya? Ganggu. Ya, enggak ada lah yang ada cewek-cewek yang kulitnya halus. Itu dia. Enggak. Aku tuh enggak pernah yang ngeliat cewek ngejar-ngejar kakak. Tapi kalau banci sih sering. Kurang ajar. Banci. Emangnya di tempat fitness banyak banci. Udah, enggak usah apa? Pasang gigo. Berang dulu ya. Dah. Lo dong orangnya. Kalau gua giliran ngintipin janda yang sebelah, lo jangan ikut-ikut. Agak lo kayak punya kemampuan aja lo . Ya abisnya enggak pernah diajak sih. Siapa mau ngajak lo lagi? Udah pada kumplo ya. Kumplok. Wes, waduh, Sophia Loren. Siapa? Jeribel kulitnya longsor. Bikin longsor emang gua tanah. Bikin kopi udah, ya, sini bikin kopi. Dua. Enggak pada ngeman. Ngamen. Udah pada ngamen tadi ya? Udah. Iya. Kalau ngamen di mana aja? Biasa, di mana aja, Bang? Serah-serah dia mau di mana aja. Bukan, kan gue pengen nanya sebagai orang tua, pengen nanya sama anak muda ngamennya di mana. Sekitar sini aja, Bang. Oh, iya, Mak. Iya. Nah. Makasih ya, Mak, ya. Jangan panggil emak. Sophia Loren. Bukan, Bang. Itu loh mirip yang artis dari Bollywood itu. Aisyah Rararawai bisa. Preti Sinta bisa. Dari roman-romannya Rani Mukherjee kali ya. Mak, Karina Agapura. Bukan, itu mah Kajola. Stop! Barangan aja lo, nama gue Basare Rodan. Nama gue kalau lo mau tahu, Nikita Willy. Ya! Udah pernah lihat Nikita Willy belum? Nikita Willy kulitnya kenceng. Lah ini kalau lewat dekat kipas angin bunyi. Kendor amat kulit gua. Keriput kayak kertas jatuhnya. Dari tadi matanya ke danau aja ada apa sih? Minta tolong dong. Cileo, setiap malam gua liatin main di pinggir danau. Ada apaan? Mestinya emak yang bilangin, emak kan yang udah lebih tua. Bilangin tuh, jangan suka main di danau, apalagi malam. Itu danau serem, angker, ada penghuninya. Cakep, cantik, cewek, pakaiannya putih-putih, tuh. Anak sekolah kali, Pe. Anak sekolah bagaimana ini urusan ngomongin setan anak sekolah. Itu kan coblo tetangga kita. Cowok, coblo, jangan melet-melet. Wow, pantesan mulutnya becak mulu. Ngomong cowok, coblok. Mak. Biar deketan. Kenapa sih? Mak. Itu danau, Mak, ya. Itu paling angker di sini. Itu, ini apaan sih? Itu setan cewek itu kalau dia lagi melet. Perhatiin mulut gue nih. Dia melet, lidahnya panjang kayak selendang sinden. Masa sih? Serem ya, serem. Mak, kalau serem, tekep kuping aja. Lah, orang-orang kok tekep kuping? Enggak, soalnya kalau nenek-nenek begini ketakutan, ntar dia saking tegangnya kulitnya sobek. Itu, kaki itu perempuan enggak nginjek tanah, ngegantung. Ini ada lagi, ini dengerin. Itu danau, menurut masyarakat sini kalau emak mau tahu, ya kalau lu pada mau tahu, itu ada buaya putih. Nah, itu buaya putih itu suka makan ini, cari mangsa.
nyari korban. Nyari korban nih, biar lu dengerin nih. Yang udah jadi karbon siapa? Korban. Korban. Si Dudung susah banget dibilangin nih ya. Korban. Karbon. Emang lu mau ngetik? Mudah-mudahan aja ya. Si Leo gak ada apa-apa biar selamat. Emang keluarga Pak Slamet kenapa, Mak? Bukan keluarga Pak Slamet. Gue bilangin, si Leo tolong bilangin. Jangan sering main di situ. Ya. Yeah. Terus emak bilang. Mudah-mudahan dia selamat. Maksudnya emak doain. Okay. Nih Dudung bangsa orang kejatuh dari ayunan nih. Dengerin. Jadi kalau misalnya lu mau liwat danau itu, lu mesti baca mantra. Oh, ada mantranya, Bang. Bantu, Bang. Soalnya kita lewat situ mulu, Bang. Dengerin mantranya nih ya. Ikutin gue ya. Cikampung. 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 Baca 3 kali. Cikampung. 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 Diem. Tek. Ngomong satu orang. Ada banci makan capung. Itu mantra. Ada lagi mantra saya. Apa itu, Mbak? Duku putih. Duku putih. Kokosan hijau. Kokosan hijau. Yang putih. Yang putih. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Yang hijau jangan dimakan, asem. Iya. Itu asem dimakan. Dari aja. Udah paham semua belum? Ya. Ya. Udah nih ngomongmu, udah? Udah. Bentar, Pik. Sini, Pik. Dikumpulin kumisnya berantakan tadi. Lu ngomong terus sih soalnya. Kumis ya, gue lu kumpulin. Emang kumis gue mau rapat lu kumpulin. Ini berantakan. Dari tadi ngomong mulu. Tuh, biarin, udah. Berantakan, biarin. Nah, sekarang gini aja dah. Lu pada bayar makanan gue yang udah pada ngopi segala. Gue mau nutup daripada gue ketakutan. Lu habis ngamen ya? Ngamen gak? Iya, banyak duit nih. Iya, baru dapat dikit. Ya, Bang. Ya udah biarin dia yang bayar. Ini bayarin. Tadi yang bayar, Mak. Yuk. Eh. Lah. Eh, Bang Sip. Surah! Mata. Kirain pagar ngalingin. Pagar. Bayaran itu dulu, Mak. Besok, Mak. Besok. Besok. Ya. Bayarannya, Pak. Bang Sip. Bang Sip. Lah. Bocah pada kemana? Agak tua-tua acan. Dirian dah gua dah. Aduh, kagak dapat duit ini mau dagang nih. Apes. Mulu pada merinding ya. Rasanya kagak enak amat ini. Panas dingin. Mana pohonan gede-gede. Iseng amat ya. Mana ini? Sendirian. Aduh. Apa rasanya? Kalau iseng pengen joget ya. Iya. Kemana, kemana, kemana. Adanya sekarang gimana. Melati, aku harus buru-buru nikah. Karena adikku akan segera menikah. Dan dia pingin banget menjadi seorang ibu. Apa sih maksud kamu ngomong kayak gitu sama aku, Leo? Please. Aku mohon dari kamu, nikahlah denganku, ya? Apa sih yang ada di pikiran kamu, Leo? Sampai kamu bisa minta kayak gitu sama aku? Jujur, kamu tuh memikat sekali. Dan hatiku benar-benar terpatri untuk kamu. Angkat dulu teleponnya. Iya, halo. Sayang. Aduh, sayang. Maafin aku ya. Aku itu udah cari tahu siapa sebenarnya Lola. Lola itu gak hamil loh. Dia itu bohong supaya mendapatkan cinta kamu kembali, sayang. Maafin aku ya. Udah berprasangka buruk ke kamu. Ya udahlah, ya. Sekarang gak ada urusan lagi. Gue udah punya Melati yang lebih cantik dari elu dan Lola. Puas. Apa? Jadi secepat itu kamu ngelupain aku, kan? Iya. Dah, cukup semua. Melati, aku pengen banget kamu tuh menghiasi hari-hariku sampai ujung usiaku. Kamu yakin? Iya, aku yakin kok. Tapi kamu harus ngikutin aku loh. Iya, pasti aku akan ikutin kamu. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun.
Takut deh, dengar, kan ada kakak, nggak perlu takut lagi.
Kak, tadi Nita ngeliat hantu di sini, Kak. Kakak jangan tinggalin Nita sendirian. Tenang ya, nggak ada apa-apa kok sama kakak, ya. Kita ke atas ya. Ya. Kamu istirahat deh, ya. Udah gak usah nangis-nangis lagi lah. Boneka aku mana? Boneka kamu, oh ini dia. Ya, ini dia boneka kamu. Yaudah ya, kamu jangan mikir macam-macam deh, ya. Ada kakak di sini, kamu jangan takut, oke? Okay? Kakak tuh sayang sama kamu deh. Sebentar ya, kamu tutup jendela dulu ya. Kak. Apa? Kak di sini aja. Iya, sebentar tuh. Saya jendela kebuka, ya? Halo. Halo bro, temenin gue private party dong. Kapan? Sekarang. Ya gak bisa lah, gue lagi nemenin adik gue nih. Ya elah, sejam aja bro. Ya udah deh, gue bentar deh kesana ya. Gue tunggu di tempat biasa ya. Ya gue sekarang kesana, yuk. Sakit lu ya, baru semalam party sekarang udah nge-gym lu. Ya, itu kunci biar bugar bro. Lu tahu kan kalau bugar kan gampang dapetin cewek. Bugar sih bugar bro, lihat mata lu no, sompak. Gebek lu. Selamat pagi pemirsa, telah terjadi satu bencana besar. Bobolnya tanggul selebar 30 meter dengan tinggi 6 meter di situ Gintung Tanggerang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari ketika para warga sedang pulas tertidur. 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang berada di bawah tanggul tersebut. Hal ini diduga karena derasnya curah air hujan yang terjadi di daerah Bogor dan Jakarta beberapa hari ini. Hingga kini, tim SAR masih berusaha mengevakuasi para korban bencana alam tersebut. Para warga yang terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan belum dapat dipastikan berapa korban yang meninggal dunia. Dan bagi para warga yang selamat, telah diungsikan ke beberapa tempat yang aman untuk sementara waktu. Saya, Indra Gajah Utama. Gimana bro? Angkat nit, angkat nit. Mati lagi teleponnya. Gimana bro? Gak, gue harus kesana. Woi, bro, tunggu.
Enak aja kamu tuh meninggal duluan. Mau? Aja bro, pokoknya sekarang ini kita cuma bisa berdoa supaya besok dapat kabar mengenai Nita. Dan baik buruknya kabar itu, kita semua harus bisa nerimanya, termasuk bokap sama nyokap lu bro. Ya. Jam segini siapa ya? Jam segini siapa sih? Iseng kayaknya. Siapa? Gak ada orang, bro. Yaudah, biar gue lihat. Melati? Dari mana kamu bisa tahu alamat rumah ini? Leo, aku ikuti kamu dari situ Gintung. Dan aku cemas melihat kamu. Adikku belum ditemukan. Dan syukur kamu selamat. Sabar, Leo. Aku yakin besok adik kamu akan ditemukan. Aku sayang sama kamu, Melati. Jaga diri baik-baik ya. Leo! Lu ngomong sama siapa, men? Dad, kenalin, Melati. Melati apa sih? Melati! Weh, bro, kayaknya lu udah sinting atau stres nih. Enggak lah, tadi dia kesini. Gue deh tadi lihat lu ngobrol sendirian, bro. Enggak lah, bro. Gue baik-baik aja kok. Tadi kemari. Woi bro. Sadar men, kayak otak lu udah mulai ini men. Istirahat aja lah, istirahat yuk. Nanti kita cari lagi si Nita. Ayo bro, kita istirahat dulu. Mati. Mati apaan sih? Otak lu udah mulai ini. Ayo men, istirahat dulu. Bro, lu gak tidur? Gila. Lu harus istirahat juga kali. Iya, gue gak bisa tidur. Kenapa? Gue tuh kepikiran kata-kata lu semalam. Emang bener ya? Gue ngomong sendiri. Bro, biar kata gue bermata empat gini, tapi gue masih bisa lihat jelas, men. Lu ngomong sendiri semalam. Apa benar ya?
Melati itu roh halus. Nah, bisa bro, kayak bener. Iya, soalnya adek gue bilang dia keperamal. Dan peramal bilang gue diikutin oleh roh halus. Wah, bisa jadi tuh bro. Peramalnya siapa? Kalau nggak salah, Madam Moren. Madam Moren. Madam Moren. Kayaknya gue pernah dengar deh bro. Ntar gue tanya temen gue deh. Gue pernah dengar tuh Madam Moren. Itu karena perbuatan kamu, Leo. Kok salah saya? Emang saya salah apa, Madam? Nyimas Melati adalah penjaga dan penunggu Danau Sintu Gintung. Dengan piaraannya buaya putih. Konon menurut legenda, barang siapa yang berbuat tidak senonoh di daerah sekitar itu, dia akan digigit buaya putihnya. Dan jasadnya akan hilang di dasar danau. Tapi, Madam, kenapa Nita? Kan saya salah. Nimas Melati dendam sama kamu. Karena aku punya dendam yang harus aku balas. Nita hanyalah korban perbuatan kamu. Nimas Melati mengambil orang yang paling kamu sayang. Tapi, Madam, bagaimana cara saya untuk bisa menemukan jasad Nita, Madam? Malam ini, malam Jumat Kliwon. Bagus untuk ritual. Kamu harus bertemu langsung dengan Nyimas Melati. Minta maaf atas semua perlakuan kamu dan janji untuk tidak melakukan lagi. Mohon ampun, Nyimas Melati. Izinkan kami untuk mengundang. Lewatin lingkaran ini karena dunia kita sama Nyimas Melati berbeda. Akhirnya sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya, Leo. Apakah kamu masih mencintai aku? Melati, aku masih mencintaimu. Tapi dunia kita berbeda. Dan aku nyesel telah mengotori dan melakukan yang tidak baik di tempatmu. Maafin aku. Aku sudah maafkanmu, Leo. Aku tahu kamu orang baik. Aku mohon kembalikan jasad adikku Nita. Karena aku harus menguburkannya dengan layak. Aku sudah maafkanmu, Leo. Dan Nita adikmu, esok akan diketemukan jasadnya. Asal kamu mau berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan. We'll be right back.
mirip Andera ya, belum?